تعرف الجامعة قاسم شرح di UKM. InsyaAllah akan menyampaikan kuliah maghrib khasnya pada hari ini. Jadi sama-samalah kita tunggu. Semoga-moga apa yang disampaikan itu dapat kita manfaatkan bersama. Dan selamatnya, dengan ini saya mempersilakan kembali dulu. Profesor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qal, sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar kamu ini sayangkan Allah Subhanahu wa Taala, maka kata Allah Subhanahu wa Taala, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah Allah Subhanahu wa Taala, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu mendapat cinta yang sebenar yang datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menyebut di dalam Al-Quran. Apa Allah sebut? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat-sangat terpuji. Kalau kamu nak jadi orang yang baik, kamu nak jadi manusia yang hebat, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak menyusuri segala akhlak Nabi itu? Dan Nabi ni sebenarnya tuan-tuan dan puan dah ajar pun para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana Nabi membina sebuah negara yang dinamakan Al-Madinah. Tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Pembinaan Al-Madinah itu bukan dibina hanya sekadar penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tak. Tetapi ada elemen-elemen penting yang Nabi masukkan dalam jiwa para sahabat sehingga mereka ini benar-benar merdeka. Baru-baru ni kita merdeka. Kita sambut pula Ma'al Hijrah. Kemudian kita pula nak sambut pula Maulidur Rasul. Tuan-tuan puan-puan, semua ini nak memberi kepada kita, berikan maklumat kepada kita bahawa betapa pentingnya agama dalam hidup manusia. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ataupun diutuskan di Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan tengok bagaimana sejarah menunjukkan bahawa orang Arab di Mekah tu tidak ada tamadun langsung. Ramai orang kata, ustaz, kenapalah Nabi ni turun ataupun Rasul ni turun kepada orang Arab? Tuan-tuan kena faham. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, ketika itu ada tiga je. Orang kata apa, benua yang hebat ataupun bangsa yang hebat yang dikenali, sebut orang kenal. Pertama, Rom. Bangsa Rom, tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan cek dan baca sejarah, Rom ni dia ada empire. Dia ada ketenteraan.
Dia ada, orang kata apa, sebuah covenant. Orang kata covenant ni tinggi pula bahasa aku malam-malam ni. Apa covenant? Bahasa Melayu. Ada kerajaan. Dia sebut kerajaan Rom. Samalah juga yang satu lagi namanya kerajaan Prasi. Dia ada governance dia, dia ada kepimpinan dia, dia ada dia punya raja dia. Rom ada raja, Parsi ada raja. Manakala bangsa Arab besarnya, tapi Arab tak ada. Raja pun tak ada, kerajaan pun tak berapa nak jelas sebab dia berpuak-puak. Dia ada Banu Abdul Muttalib. Dia ada Banu Hisham. Dia pecah. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak membina sebuah tamadun yang dinamakan tamadun Arab atau tamadun Islam. Sebelum nak mentamadunkan bangsa Arab ni, Nabi masukkan apa dia? Nabi masukkan Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Orang Arab zaman Nabi duduk di Madinah, di Mekah, tidak ada agama, tuan-tuan. Kelang kabut, yang itu sembah berhala A, yang ni sembah berhala B. Itu sebabnya dekat Kaabah tu saja ada 360 berhala, tak masuk yang dalam lagi. Semua pakat pegang berhala masing-masing. Yang mana satu agama mereka. Agama pun mereka berpecah belah. Bagaimana mereka nak pegang dengan satu agama ataupun Tuhan yang satu? Tak ada. Sehinggalah Nabi Muhammad diutuskan di Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan puan-puan, dakwah di Mekah tak sampai. Tak orang kata apa, walaupun 13 tahun, tak lama tuan-tuan puan-puan. Tak ramai yang masuk Islam, hanya 80 orang lebih yang masuk Islam. Sehinggalah Nabi masuk di Madinah. Madinah ni luar biasa sikit. Kejayaan dakwah itu bermula di Madinah. Sebab elemen-elemen penting dapat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhu. Apa dia tuan-tuan puan-puan? Sehingga terbina ni Al-Madinah. Dan benda inilah yang kita kena amalkan dan kita kena sama-sama buat. Jangan kita hanya mendengar ceramah, kita catit, kemudian balik, kita tak beramal dengan apa yang kita baca dan catit. Ini bagi orang yang catit. Tapi saya rasa ramai yang tak catit, dia hafal terus tuan-tuan puan-puan. Itu hebatnya kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, apa yang Nabi masukkan sehingga kejayaan itu berlaku dalam pentadbiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama tuan-tuan puan-puan, yang Nabi masukkan ketika Nabi sampai ni Al-Madinah, Nabi masukkan elemen pertama yang menyebabkan semaraknya kasih sayang dalam kalangan para sahabat, iaitu al-mahabbah, kasih sayang. Itu sebabnya Nabi Muhammad, dia nak bina kasih sayang ni, bukan dia boleh bina dengan mudah tuan-tuan. Apa yang Nabi buat? Nabi bina masjid dulu. Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Masjid Quba dengan Nabawi ni tak jauh tuan-tuan, 4 km sekarang. Kalau jalan kaki, masuk jalan belakang apa semua, masuk pasar-pasar, keluar-keluar dalam 2 jam setengah, apa ni, dalam 2 km setengah sampai. Dekat saja. Tapi tuan-tuan puan, Nabi bina Mekah, apa ni, Quba, kemudian Nabi bina Masjid Nabawi. Sebab apa tuan-tuan? Nak wujudkan kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang itu tak diamalkan, tuan-tuan, macam mana kita nak berjaya? Itu benda yang kita kena muhasabah, tuan-tuan. Kejatuhan-kejatuhan negara-negara ataupun empire-empire Islam daripada zaman Abbasiyah, kemudian Muawiyah, apa ni, Muawiyah, Abbasiyah, Osmaniyah, semua jatuh apabila umat Islam tidak bersatu. Diikuti pula dengan negara-negara moden pada hari ini. Iraq jatuh apabila ada dalam kalangan umat Islam pemimpin yang ada dalam kerajaan Saddam Hussein pecah amanah. Diorang pecahkan apa nama, jadi pembelot kepada Amerika Syarikat. Tonton tengok sejarah. Akhirnya kalah. Kalah. Apa yang berlaku di Syria sampai hari ini tak selesai. Tak selesai. Apa yang berlaku di Syria sampai hari ini tak selesai. Yang tinggal hanya apa, negara, satu negara, apa ni, satu negeri yang namanya Damsyik. Itu je tinggal. Yang lain semua tak ada lah. Kubur para sahabat, tak ada, tak tahu kat mana dah tuan-tuan. Dah semua hancur dah tuan-tuan. Masjid dan surau hancur semua dah. Tak ada satu. Kubur para nabi dan rasul, tak tahu kat mana dah. Yang ketiga tuan-tuan, yang paling sayang, apa dia tuan-tuan? Yang kita sayang, tempat kegemilangan Islam dinamakan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi buka Mesir,
Salahuddin Ayyubi buka Syria. Salahuddin Ayyubi ni dia buka Palestin. Ni cerita-cerita ni, tuan-tuan, dia tinggalkan tempat sejarah. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, tuan-tuan tengok, dekat Mesir ada lagi. Jordan ada lagi. Dekat Palestin ada, tapi tak besar. Dia tak macam Syria, tak macam Mesir dan tak macam di Jordan. Dia punya, orang kata apa, empire dia tu, empire Salahuddin Ayyubi ni kita boleh tengok. Tuan-tuan, orang bukan Islam ataupun Barat, dia orang dah kaji, tuan-tuan. Saya baru balik daripada Mesir. Kita pergi sana, tuan-tuan. Masuk dalam dalam piramid punya museum. Museum piramid. Tuan-tuan, bila masuk dalam museum piramid, tuan-tuan tengok siapa yang kaji piramid mula-mula sekali. Bukan orang Arab. Yang mula-mula kaji piramid adalah seorang pengkaji daripada Perancis. Itu sebabnya apa yang ada yang mulia ataupun barang-barang mulia yang mahal dari dalam dalam piramid tu, yang emas, ketulan emas, yang original emas, semua diangkat bawa ke barat. Semua dibawa ke barat. Yang tinggal, yang tuan-tuan masuk sekarang ni, yang pecah, yang lembik, tu semua tu orang-orang kaya punya, tapi bukan yang Firaun asal punya, tak ada. Tengok, diorang dah ambil semua dah. Diorang dah kaji awal. Diorang dah buat kajian, diorang dah bawa balik kajian-kajian tu, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, sama juga Syria. Sekarang ni dah hancur dah. Tapi kajian tentang Salahuddin Ayyubi ni, diorang dah bawa balik dah. Bukti dia masa kami, zaman saya belajar. Kita pergi bawa jemaah, bawa jalan-jalan pergi dekat Salahuddin Ayyubi punya kasar. Dia panggil istana dia, tuan-tuan. Cantik. Dalam istana dia, dia pelik. Dalam tu ada telaga air. Kalau katakan mereka dikepung 6 bulan, air tu boleh tampung lagi orang yang ada dalam istana tu. Itu satu. Yang kedua, kalau diorang ditempur, masuk, musuh dapat masuk, diorang ada laluan khas daripada bawah ni keluar 3 km daripada bawah. Keluar ke lubang bawah. Macam mana dia buat, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tak masuk di akal, tapi orang putih dah ada. Masa lalu tu tengok ada orang pakai singlet, 2-3-4 orang duduk dekat dekat apa ni, dekat luar, ada yang duduk kat dalam, tanya, mana datang? Oh, datang daripada Jerman. Kerja apa? I'm professor. Saya professor. Duduk pakai singlet dia. Menaik, menulis, buat apa nama ukiran, buat kajian, ini dia buat kajian lapangan, tuan-tuan. Dia pergi tengok sendiri, batu-batu, fosil yang ada, semua dia kaji dah. Orang Arab masa tu, duduk bergaduh lagi sama-sama dia. Duduk bergaji buat teori lagi, tuan-tuan perempuan. Dia orang tak ada masalah. Dah hancur pun dia orang tak ada masalah. Sebab hasil kajian dah bawa dah. Tu, nak bagi tahu, kita rugi banyak benda. Tu yang berlaku dekat Syria. Sekarang ni Yaman. Ustaz Said Nur Hisham sekarang ni pergi hantar bantuan dekat Yaman. Hancur, tuan-tuan. Bergaduh dengan antara siapa? Saudi dengan Yaman. Bukan Israel yang hantar bom ke Yaman. Yang hantarnya orang Arab Saudi. Saya pergi ke Saudi. Orang Saudi pun pening. Disebabkan peperangan, kos hidup makin tinggi. Kawan saya Dr. Wifak, dia dipinjamkan duduk dekat dekat Mekah. Tuan-tuan tahu, dia kata, aku duduk dekat Malaysia, lagi kos tinggi, lagi murah daripada duduk kat Arab Saudi. Sekali pergi pasar tu, RM1,000 tu tak tahu apa lagi, dia kata. Tak ada apa lagi. Sayur mahal, apa, everything mahal. Sebab duit dia tinggi daripada duit kita, satu. Yang kedua, macam sayur-sayuran, makan-makanan kita tu memang mahal. Macam kita makan nasi Arab. Tuan-tuan selalu makan nasi Arab kat mana? Orang-orang pucung ni. Kita makan kat masjid. Haji Abdullah buat nasi Arab ke? Ini orang lama. Buat nasi Arab. Tuan-tuan makan nasi Arab besar tu. Dekat sini. Dalam RM25 tu. Ini yang Arab Kapsah. Sana RM50. RM50. Makan seorang ayam adalah daging besar ni. Nak kena tambah. Yang murah makan apa? Makan honey. Apa? Hashi. Hashi ni unta. Itu murah lah sikit. Unta buat daging dia besar. Tapi tuan-tuan membuat, nak bagi tahu, sana kos hidup tinggi. Sebab apa kos hidup makin tinggi? Sebab peperangan. Akhirnya tuan-tuan, kita rugi. Yang untung, negara-negara bukan Islam. Itu sebabnya Allah Ta'ala, dia hantar Nabi Muhammad, masa masuk dalam Madinah, Nabi nak bina empire tu, Nabi binakan kasih sayang terlebih dahulu. Tapi bila kasih sayang tak dapat dibentuk, macam mana tuan-tuan kita nak jadi hebat? Ha, itu benda penting yang kita kena ambil perhatian. Kita sama-sama Islam pun bergaduh, tuan-tuan. Ini masalah. Itu satu. Al-Mahabbah. Bila ada kasih sayang, baru kita boleh membina empire ekonomi.
Sebab negara takkan berjaya, tuan-tuan. Kalau betul sayang Nabi, kasih sayang wujudkan dulu. Ni kasih sayang pun tak ada. Nabi pun sedih, tuan-tuan. Laukana bainanal habib. Tu kita duduk nyanyi tu. Laukana bainanal habib. Kalau Nabi ada sedih, tuan-tuan. Tengok orang Arab dengan Arab bergaduh. Arab dengan Arab bergaduh. Orang putih yang Islam dengan Islam bergaduh. Baru ni Timbalan Mufti Selangor. Datuk Anhar Opi dengan Mufti dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor pergi ke Greece. Dia kata banyak-banyak negara yang dia pergi, Greece antara benda yang orang apa? Dia rasa hebatlah. Sebab dia punya orang Islam dekat Greece ni ada 2 juta orang. 2 juta orang lebih kurang. Tapi tuan-tuan dan puan, orang Islam tempatan ada 800 ribu orang. Maksudnya tinggi. Kalau tempat lain, orang tempatan tak ramai. Yang ramai pendatang luar. Migrate daripada Pakistan, India, Arab, Lebanon. Dia orang datang, itu yang menyebabkan orang Islam naik. Dekat sana memang orang dia betul. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita masih lagi tak kuat, tak bersatu padu, maka kita akan kalah. Tuan-tuan pergi tengok apa yang berlaku dekat Cordova. Menangis tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang pergi tengok. Saya insya-Allah bulan 3 nak pergi. Tengok tuan-tuan, dia punya Allah, nangis. Kita tengok tu dia punya tiang dia tu, ada tulis La ghalib illallah. Ni dia ada zaman Tariq bin Ziyad ni, lama punya cerita. Tulis zaman kegemilangan Islam. Tapi sekarang tuan-tuan, dah bukan lagi milik orang Islam. Jadi gereja, salah siapa? Sebab orang Islam bergaduh. Tak dapat nak mempertahankan empire Islam yang telah dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Semua ni tuan-tuan dan puan, sejarah yang menyebabkan kita kena insaf. Sebab kasih sayang penting. Masjid boleh hancur tuan-tuan, kalau bergaduh. Sebab Jabatan Agama Islam jaga. Dia pantau masjid-masjid. Janganlah buat benda-benda yang boleh pecah belahkan antara orang Islam. Sebab kita yang juga akan rugi. Kenapa apa nama khutbah terpaksa ditulis? Kalau nak ikutkan negara Arab, dia tak tulis pun khutbah. Sebab khawatir, takut nanti kan ada orang dia cakap sampai dia tak fikir orang bawah tu siapa. Sebab dalam masjid ni macam-macam orang ada tuan-tuan. Warna kelabu ada. Tak? Biru muda ada. Biru kelab ada. Ha, tengok adik pakai baju biru kelab. Pink ada. Warna apa ni Haji? Ha, ni warna apa ni? Orange muda. Ada juga orange muda ni. Macam-macam tuan-tuan. Kalau dalam masjid awak nak bawa isu politik, gaduh habis kita. Bang, percayalah. Orang bukan Islam, dia orang bersatu dalam semua perkara. Dalam ekonomi, dia orang bersatu. Dalam politik, dia orang bersatu. Kita orang Islam, gaduh. Gaduh dan gaduh. Pecah. Keluar grup, masuk grup. Bila nak habis tuan-tuan? Masalah buat grup baru, geng yang sama juga. Semua ni geng baru. Apa cerita bang? Rugi je. Tu sebab masjid dia nak pastikan kita jangan bergaduh-gaduh. Malu ke anak-anak budak-budak muda ni tuan-tuan. Budak muda dia kata, abah ni gumruk mana pula ni? Ni putera perdana satu. Ada pula putera perdana dua. Ni geng mana pula? Ini geng kampung. Ini geng perpaduan. Oh tu dia. Ni putera perdana tiga. Yang mana pula ni bah? Oh ini huhara punya geng. Pula dah. Bang, apa masalah ni? Bak huhara lah. Patutnya geng huhara kena duduk dengan geng baik juga. Ingat memperingati antara satu sama lain. Tuan-tuan, ni benda betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita sedih. Saya jaga halal Malaysia tuan-tuan. Bila kita tengok kan, sedih. Bila produk Bumi Putra je, tak lepas. Tak lepas dan tak lepas. Saya tanya, kenapa tak lepas? Orang bukan Islam, dia orang minta siri halal. Siri halal ni selalunya orang akan cakap apa? Payahnya dapat siri halal. JAKIM, JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor menyusahkan. Tak. Kalaulah susah tuan-tuan tu, orang Cina yang bukan Islam, orang India yang bukan Islam, tak dapat siri halal. 80% mereka yang dapat siri halal. Dia orang bayar RM100,000, tak ada ada. Dia orang lagi kedekut daripada kita. Dia buat macam mana? Dia lantik budak-budak Melayu Islam, yang tahu teknologi, yang tahu sistem, yang tahu mengurus, dia gajikan 2 orang.
letak dalam syarikat dia. Contoh, dia syarikat buat gula ataupun dia syarikat buat apa, tahu. Tahu baru ni kita tarik si halal tahu, sangat kotor tuan-tuan. Masalah yang makan ni orang Melayu Islam, tahu sumbat lah tak semua. Tarik si halal bang, terpaksa dihantar serbuan. Kerana apa? Sebab terlalu kotor. Terbaru pula kita tarik si halal. Ini yang kita tarik ni sedih ni sebab apa? Orang Melayu kita punya. Dah dapat siji halal tapi main-main. Tuan-tuan tahu tak apa benda yang kita tarik? Kita selalu bawa makcik-makcik kalau pergi jalan jauh nak pergi bercuti, anak-anak cucu nak makan apa? Nak makan dekat dalam kereta, bagi tak makan chicken pop kan? Cekedis. Bagi tak makan. Benda-benda yang junk food. Benda-benda yang kan kita tak bagi kan? Selalu makcik beli apa? Makcik beli, pakcik yang bayar. Apa benda? Keropok betul? Keropok udang. Keropok pisang. Apa maksud pisang? Keropok pisang. Keropok apa lagi yang dari Terengganu tu? Keropok ikan. Bang, baru ni kita tarik sijil halal, keropok ikan. Duduk kat mana kereta keropok? Duduk dekat semua hampir stesen minyak. Bang, tarik sijil halal bang. Dia banyak jenama. Ni masalah kita tak boleh sebut jenama. Kalau ikutkan hati saya nak sebut jenama ni. Tapi tak boleh. Yang pastinya, saya sedih sebab orang Islam kita sampaikan pengarah JAIS yang baru ni. Dia pun pening. Pening kepala dia. Dia kata macam mana ni, ya Allah. Dah dapat sijil halal main-main pula. Masa pergi serbu ni tengok-tengok tuan-tuan. Keropok-keropok duduk atas lantai. Lantai ni kalau sama bersih macam kita punya masjid ni, okeylah. Tuan-tuan, lebih teruk daripada tandas awam punya lantai. Bang, macam mana ni? Yang ikut prosedur, orang bukan Islam, masuk lantai hijau semua. Dia cat. Bagi tak rosak di air. Tuan-tuan, kita orang pun pening. Kenapa dia orang boleh dapat, kita orang Islam tak dapat? Yang dapat pula kena tarik. Na'udzubillah. Tuan-tuan, sedih kita. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, sebab kita ni tidak bersungguh-sungguh. Itu sebabnya kasih sayang tu kena ada. Bila kasih sayang ada, kita akan wujudkan perkara yang kedua, bersungguh-sungguh. Bila buat satu perkara. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf, bila dia masuk dalam Al-Madinah, dia buat kajian nak bisnes. Baru ni saya sebut dalam tanya dalam forum perdana TV1, minggu lepas. Abdul Rahman apa dia buat nak bisnes, nak berjaya bisnes jadi jutawan tuan-tuan perempuan? Pertama yang dia masuk, dia kena ada ilmu. Dia memang ada ilmu sebab keturunan dia adalah keturunan businessman. Kalau Datuk Badrishah panggil Tok Peraih. Sampai orang nak bagi duit, dia tak nak. Dia kata, sorry, aku tak nak kau bagi sedekah-sedekah. Tak, keluarga aku tak pernah makan sedekah. Oh, hebat. Tu Nabi kata, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan mengambil. Tengok, satu. Benda yang cukup cantik. Allahu Rabbi. Ilmu. Yang kedua, dia buat kajian. Itu sebabnya kali pertama bila dia sampai tu dia tanya mana pasar. Dia pergi pasar. Dia buat observation. Dia jalan tengok. Okey. Tamar, ramai orang Melayu, orang Arab jual. Dia lalu, ni Asyair. Ni orang Arab. Ni orang. Last sekali dia tengok apa benda? Dia tengok orang Yahudi. Yang besar-besar, projek besar-besar, kaya-kaya, jutawan-jutawan. Temu Yahudi. Dia boleh cakap dengan kawan-kawan dia, kata aku nak buka bisnes. Apa bisnesnya? Ni, nak buka jual unta. Terkejut sahabat-sahabat tuan-tuan. Macam mana kau nak jual unta, kau modal pun kecil. Dia beli 50 dinar, dia jual balik kepada orang di kawasan lain dengan 50 dinar juga. Tapi tali dia tak jual. Dia simpan tali. Beli unta, simpan tali. Kan dia jual, beli kat Pucung. Jual kat mana? Jual dekat mana? Simpang Renggam. Dia jual unta kat Simpang Renggam. Tuan-tuan, tapi dalam Madinah lagi lah. Madinah besar. Dia jual kat Simpang Renggam. Tuan-tuan, orang Simpang Renggam, dia beli unta je. Apa nama? Tali tak beli. Khususnya, ada yang kata, mungkin masa tu dia beli time sale. Yahudi jual unta dengan
tali. Dia pula pergi ke tempat lain, dia jual unta saja, tali tak jual, dia simpan. Tapi dia tak jual terus, dia simpan, simpan, simpan. Sehinggalah di Madinah, kata Ibnu Kathir, tidak ada tali. Bila tak ada tali, siapa yang kaya sekarang, tuan-tuan? Siapa kaya? Abdul Rahman kaya. Jadi Abdul Rahman pun jual dengan harga yang berpatutan sehingga dia boleh jadi jutawan daripada unta tersebut. Hanya seekor unta je mula, tuan-tuan. Tapi dia tidak tamak. Bijak sana dalam jual beli. Dia beli 50, dia jual 50. Cuma dia kurangkan sikit. Tapi kita pula, orang Islam kita pula, bila jual kurang banyak. Buat nasi lemak. Tambal banyak. Tapi tak masak dengan elok. Makan cirit kita dibuatnya. Baru ni, Ustaz Haslin Bollywood datang kawasan rumah saya. Saya pun bawa lah. Kita bukan apa. Kita sekarang ni tengah bagi Allah Rabbi. Bagi apa? Nak minta mamak-mamak. Saya tengah buat deal dengan beberapa jutawan mamak. Kedai mamak untuk minta sijil halal. Sekarang ni kedai mamak tak banyak dapat sijil halal. Putrajaya ada satu. Padahal kedai mamak ni setiap tempat pucung sini saja saya rasa banyak tu. Buka je taman baru, mamak sampai dulu tu. Itu hebatnya. Tapi tuan-tuan puan-puan, tak apalah. Jadi Ustaz Haslin kata tak apa. Kita nak pergi makan roti canai orang Melayu pula yang buat. Mamak orang Islam. Tapi nak yang Melayu, dia rasa Melayu pula. Dia kata aku dah selalu dah. Sebab dia pun belajar kat Pakistan. Jadi pergilah kedai Melayu. Bawa pagi tu, satu family ramai. Saya, family saya, family dia. Duduklah satu meja panjang. Panggil, kak. Okey, ustaz nak makan apa ustaz? Biasa, roti canai. Ada kat 10 keping kot. Mintalah 10 keping. Saya pula, jadi kalau kedai pergi kedai mamak, saya akan minta kari, dal, sambal, campur sekali. Kalau kita pergi kedai mamak, tuan-tuan, kita cicah je mamak pula dah. Apa, cicah dia roti canai tu, dalam kuah mamak, angkat-angkat, kita nampak kan, likat dia melekat dekat apa? Dekat roti tu. Ha, pergi kedai kakak ni, dah lah sampai roti tu setengah jam. Sampai Ustaz Haslin kata, lambat betul ya. Dia duduk libas apa benda ni. Sampai-sampai tuan-tuan, sampai, pak, saya pun tengok, menung juga saya. Tak cakap apa-apa, depan rezeki. Makanlah, mana tahu mungkin. Kita pun ambil roti canai, buka cicak. Cuk, angkat roti canai juga. Mana kari, mana dal, mana sambal? Tanya kak, dah campur dah. Rupanya tuan-tuan, kari dia kurang kari. Dal kurang pekat. Sambal, air sambal, bukan sambal. Bang, sedih bang. Macam mana kau nak maju macam ni? Buatlah bersungguh-sungguh. Kalau buat kari, biar sampai kita tengok kari tu terkeluar air dia, belum makan lagi. Mamak dia buat macam tu. Saya selalu bagi contoh mamak. Sebab mamak antara yang terberjaya, yang berjaya. Cuma tak ada sijil halal je. Terus sekarang ni kita tengah galakkan diorang minta sijil halal. Diorang, saya tengah pegang jutawan-jutawan diorang ni. Biar diorang tolong advice. Saya bagi pandangan je. Macam mana diorang nak minta. Sebab diorang terbaik. Dan pembayar zakat terbesar juga tu. Di wilayah, di Selangor. Tuan-tuan puan-puan. Jadi tu sebabnya kita kena, kesungguhan kena ada. Bila kita buat sungguh-sungguh, kita akan berjaya. Sama juga macam minta sijil halal. Negeri Selangor buka pintu besar-besar, tuan-tuan puan-puan, di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor tu. Makcik-makcik yang buat apa nama? Kuih kan? Makcik, pergi minta makcik. 200 je. Dia panggil halal mikro. Untuk makcik-makcik, pakcik-pakcik yang jual barang, duduk kat rumah. Dia tak ada kilang. Orang Cina, dia ada kilang. Dia kaya, duit banyak. Orang Melayu tak ada kilang. So boleh buat dekat rumah. Dia bagi tempoh 1 tahun. Itu dia makan halal mikro. Kita ringankan, mudahkan. Pergi minta, tengok, okey bersih. Ada satu bilik, makcik buat kat situ kuih karipap ke apa benda. Pergi hantar kat kedai-kedai yang ataupun hotel-hotel yang ada sijil halal. Sebab hotel yang sijil halal, dia akan ambil kuih daripada sijil halal. Kalau tak ada sijil halal, tak boleh. Itu sebab orang bukan Islam, dia nak sangat sijil halal tu. Ni terbaru tuan-tuan. Nak package, nak packaging, nak packaging bahasa Melayu pun. Nak bungkus. Bungkus. Dia nak bungkus kena ada sijil halal. Tuan-tuan tahu ada satu syarikat bukan Islam, bukan Bumi Putra. Minta sijil halal nak packagekan daging. Tuan-tuan tahu daging tu dari mana?
datang daripada Arab Saudi, pakejkan daging-daging korban haji baru ni. Dapat kepada syarikat bukan Islam. Mana orang Islam? Itu kita orang tu sama, mana orang Islam ni? Ya Allah sayangnya. Sebab produk ni datang daripada Arab Saudi. Macam mana dia orang lobby saya tak tahulah. Cuma yang pastinya dapat daripada Arab Saudi, daging tu daging korban. Nak dihantar ke Syria, nak dihantar ke Yaman, nak dihantar ke Palestin. Tapi dia nak sijil halal. Baru boleh market. Tuan-tuan, tengok. Orang bukan Islam, dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia minta sijil halal. Bila kita tarik ada masalah, dia minta lagi, minta tolong, minta tolong. Dia akan baiki semua benda yang kita minta. Ini Jabatan Agama Islam, Selangor. JAKIM pun sama juga, tuan-tuan perempuan. Dia orang bersungguh-sungguh. Sebab makcik-makcik, pakcik-pakcik minta lah. Ada anak-anak, ada syarikat kecil-kecil buat kek apa, minta. Setahun dia bagi masa. So dengan duit yang kita boleh hantar-hantarkan, dapat duit kan? Dapat dana sikit, ha, lepas ni cari sikit. Satu kedai khusus, kecil je. Cari kedai kecil-kecil dalam kampung. Yang penting rumah, yang penting kedai. Boleh buat kerja. So, kita boleh lah. Setahun tu boleh menjana lah. Tuan-tuan perempuan, boleh buat pinjaman dah. Sebab kita dah ada modal bergerak. Tuan-tuan perempuan, bersungguh-sungguh. Yang kedua. Yang ketiga, at-ta'awun. Baru bila dah bersungguh-sungguh, baru kita boleh tolong. Betul tak? Contoh. Saya baru balik daripada Cameron. Rumah saya, dia nak makan sangat, apa nama, strawberry. Bawa, kebetulan mak mertua datang, adik ipar datang, jadi dia orang nak pergi jalan, Cameron lah paling dekat. Tempat yang sejuk, Cameron lah. Saya pun bawa lah, menantu yang soleh macam itulah. Dia akan bawa mertua dia pergi jalan. Bila sampai tuan-tuan, of course, bila masuk saya letakkan syarat, nak masuk, apa nama ladang, kita ambil ladang orang Islam kita lah. Dia ada satu kawasan ladang orang Islam, ladang strawberry, orang Islam. Saya pun pergi, bawa family dengan rendah jam, sejam. Kalau yang bukan Islam ramainya, 15 minit sampai dengan hotel kita orang. Tapi kita pergi cari juga orang Islam, satu jam. Sampai-sampai parking pun payah, Allahu Rabbi parking. Saya pun selit, mujurlah orang ramai kenal, kata, Ustaz, parking saya tak apa Ustaz. Kita orang tokeh sini, kita blok kereta orang, kita tak ada masalah. Ustaz dah tengok, Ustaz balik lah. Kita pun pergi. Pergi-pergi saya memang tak suka sangat bunga-bunga pokok-pokok ni. Saya lepak dalam kedai makan aiskrim. Naik gula aku tuan-tuan. Tapi puas hati. Beli kedai bukan Bumi Putra. Aiskrim strawberry RM3.50. Beli kedai orang Islam RM4.50. Tak apalah, aku ada duit sikit. Tak apalah. Anak saudara ramai. Otak juga kepala. Ini baru sekali duduk. Duduk kali kedua sama juga. Mahal tak apa, yang penting orang Islam. Tapi hati sedih bang. Dia orang masuk tu, dia orang nak petik. Tak boleh petik. Dia kata tak boleh petik. Nak petik, dia kata pergi kat yang satu lagi. Yang satu lagi tu bukan Bumi Putera punya. Baik aku kata, baik aku pergi awal-awal. Tuan-tuan, tak bersungguh-sungguh. That's why tuan-tuan perempuan, kita akan tolong bila kita buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau buat kuih, kita buat kuih, kuih kita kualiti tinggi. Of course orang akan beli, percayalah tuan-tuan. Saya antara yang akan sokong. Ni sekarang ni, tengah apa? Tengah viral. Pau. Ha? Pau pujung kan? Mana pakcik tu? Tak betul, saya duduk tengok dalam viral lah. Viral. Wah, besar betul pakcik tu punya. Suruh pakcik tu minta si halal. Memang layak dapat si halal. Dia minta viral. Biar dia viral, lepas ni dia boleh buka kecil punya kedai. Lama-lama dia boleh kembang-kembang-kembang. Dia boleh hantar ke hotel-hotel bang. Uish. Bosor. Bosor tu. Makan pun saya rasa. Baru ni saya khutbah dekat masjid Bukit Pucung ni kan. Ada orang nak belikan saya. Tapi tak sempat. Dia kata, Ustaz, ramai orang buat tu. Saya kata tak payah. Jangan potong queue. Tak bagus. Tak apalah saya balik tu. Saya rasa kalau saya pergi tu dapat free. Saja nak test. Tapi tuan-tuan perempuan, ramai betul orang. Saya tengok saya bangga. Saya tengok bangga betul. Sebab orang Melayu boleh buat pau besar-besar tu. Selalunya pau ni tuan-tuan. Pau Ahmad, bukan orang Islam. Ini apa nama pakcik ini, nama apa? Pakcik Wahid. Wadin. Ah, ha, pakcik Wadin, tapi tak ada lah nama Pau Wadin. Dia panggil Pau Pucung. Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Orang macam ni. Ini tak. Beli dekat R&R kan.
Diorang ada sijil halal. RNR nak masuk RNR mesti ada sijil halal. Pau-pau tu bila buka sup makan in roti. Buka hari roti. Buka kali ketiga baru dah nampak bersatu. Aku ni beli pau apa ni? Ba, ini bagus. Orang Islam kena buat betul-betul. Baru ramai orang akan beli. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya, ada lagi contoh saya nak bagi. Saya nak bagi peluang azan untuk kita laungkan azan. Lepas tu saya akan sambung sikit lagi tuan-tuan perempuan. Tak panjang. Dia kuliah maghrib, dia tak boleh panjang. Biar kita just nice. Berhenti sebelum orang puas. Tahun depan dia panggil lagi. Wallahualam. Bagi laung untuk azan. Thank you.
Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Seperti mana yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia membina Al-Madinah itu dengan 5 prinsip penting. 5 faktor utama. Pertama, kasih sayang, al-mahabbah. Yang kedua, al-itqan, buat bersungguh-sungguh. Yang ketiga, at-ta'awun, tolong-menolong. Orang Islam tolong orang Islam. Mesti punya. Tuan-tuan dan puan. Yang keempat, apa yang Islam ajar? Apa yang Nabi ajar? Prinsip yang keempat, ar-rifqah. Mesti kena ada lemah lembut. Lemah lembut dalam menjaga segala nikmat yang Allah bagi. Ar-rifqah. Ar-rifqah ni macam ni, tuan-tuan. Contoh saya ambil ni. Saya ambil, saya letak elok-elok. Ini dia panggil apa? Santuni. Betul ke? Santun, menyantuni. Atau saya ambil ni. Saya kasari. Orang kata apa? Tidak ada santun. Santun kita letak dengan elok, kita atur elok-elok. Macam saya minum, saya letak elok-elok. Saya tak, tak ada. Pecahlah barang. Nabi Muhammad SAW, dia ajar Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan, dia dengar orang cakap tentang Nabi. Suami dia, Rasulullah. Aisyah masuk dalam rumah, tuan-tuan perempuan, dia tutup pintu rapang, kuat tuan-tuan, kuat. Nabi, tak ada lah Nabi nak marah kat pintu, tak ada. Nabi kata, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ar-rifqa, ar-rifqa, ar-rifqa. Tolonglah, lemah lembut sikit, santun ni sikit, rosaklah pintu tu. Tuan-tuan, kalaulah kita ni umat Islam, pakat jaga semua barang yang Allah bagi, yang telah diberi kepada kita, yang disediakan kepada kita, tuan-tuan, kita akan jadi macam Jepun. Tuan-tuan, Jepun antara negara yang boleh kita ambil contoh. Ada orang marah, dia kata, ustaz, banyak-banyak negara, kenapalah contohkan Jepun? Faham? Jepun ni, negara bukan Islam, tetapi akhlak Islam ada. Orang kata, perlu ke kita puji? Kenapa tidak? Nabi pun puji orang Rom. Benda-benda yang baik, struktur yang baik, kita puji. Tapi dalam bab akidah, lakum dinukum waliyadin. Ha, ini kena faham tuan-tuan. Ni tak, kita kena ambil contoh negara Islam. Bang, negara Islam mana saya nak contoh? Saya hampir semua negara Islam, Arab saya pergi. Tunisia saya pergi dah. Qatar, Arab Saudi, negara orang pergi setiap bulan tuan-tuan puan, setiap bulan penuh. Juta orang pergi bang. Kalau hujan banjir bang. Tun Mahathir dah suruh buat apa nama? Buat longkang dah lama dah. Zaman Perdana Menteri keempat suruh buat apa? Buat longkang. Apa orang Arab Saudi jawab? Di Arab Saudi tak banjir, tidak hujan, maka tak perlu longkang. Sekarang hujannya banjir Mina, hujannya banjir Arafah. Okeylah, selesai. Dia punya tandas dulu kini yang selamanya, begitulah keadaannya. Tuan-tuan, daripada Mekah nak ke Madinah, Madinah ke Mekah, tuan-tuan akan berhenti ke R&R, betul tak? Ni saya nak pergi 28 bulan ni. Tuan-tuan, tak kiralah tuan-tuan naik pakai VIP ke apa benda, jamban yang sama tuan-tuan akan lalu. Dia tidak ada R&R khusus untuk VVIP, tak ada. Saya dah bawa jemaah yang harga RM100,000 bang, haji. Naik apa? Naik. Saya bawa kerabat diraja. Dia naik kapal terbang lah. Ada yang naik bawah. Naik bawah dia naik, dia bukan naik apa ni, naik kereta. Dia tak bukan naik bas, tapi dia naik apa tau? Dia naik GMC. GMC ni macam kereta mewah lah. Saya duduk depan, dia orang duduk belakang lah. Ada 3 orang ke 4 orang. Nak kencing bang, benda yang sama juga, R&R tu juga masuk. Kerabat kecil kepala duduk dalam tu. Patut ustaz, tak ada yang lebih baik ke? Ini yang terbaik yang saya cari, dia kata. Allahu Akbar, dia kata. Masuk balik ustaz, dia kata. Tapi dia orang pun kerabat ni manusia juga, tuan-tuan perempuan. Dia pun Allah, teruk. Sampai dia kata, ustaz kenapa macam ni ustaz? Manalah saya tahu, ya Allah. Daripada zaman saya belajar dulu, 20 tahun dulu, inilah dia. Inilah. Betul tak? Kalau tuan-tuan pergi Mesir, oh lagi best. Mesir. Saya bawa balik Mesir bulan 12 baru ni. Saya pergi Jordan, naik bas. Daripada Jordan naik kapal terbang lah. Sampai Jordan, Saudi dulu. Saudi, Jordan. Jordan,
Palestin, Palestin. Mesir. Huh. Tengah bawa bas. Berhenti tepi. Kita orang kata, kenapa dia berhenti tepi ni? Dia pergi kat dinding. Berhenti kat dinding. Dinding tu rumah orang tu, banglo orang. Dia kencing ke situ. Sampai orang, apa dia buat ustaz? Itu tandas awam ke? Bila kita tanya, Syekh, kenapa kencing kat situ? Itu kan rumah orang. Nabi larang. Kita pun dah tahu hukum. Ini bagi tahu. Ya khair. Ya Muhammad, maafi, maafi, maafi. Khalas. Tak ada masalah, dia kata. Aziz, saya, eh. Dia main, eh, gitu ya. Oh, kita pun tak ada apa senyak gitu. Kan? Memang betul pun. Kalau kita pergi R&R, dia nak kencing pun tak boleh. Taik berlapis-lapis. Kalau kita simbah air, menyebabkan terus tak boleh pakai. Sumbat kat dalam tu, tuan-tuan. Dia panggil taik yang keras zaman purba dulu, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pergi Jepun, boleh tidur. UKM ada. Dekat apa nama, dekat Jepun. Tuan-tuan, kita pergi, tuan-tuan, saya cakap lah, kebersihan Jepun. Itu sebabnya viral. Orang Jepun, orang Korea pergi Mekah, buat haji, dia orang kutip sampah. Sebab dia orang tak boleh tengok sampah. Baru ni ada orang Jepun datang buat forum, buat conference dekat UKM. Tuan-tuan, kita orang makan ni. Anjuran Islam Hadori, apa nama Institut Islam Hadori. Duduk, tuan-tuan perempuan. Saya kita sembang, tepi saya ni seorang perempuan pensyarah di Jepun dan dia ni bukan Islam pun. Tapi dia bidang ni undang-undang kalau tak salah saya. Nama dia apa benda, kosugi gitu lah kot. Bukan sugi, kau sugi gitu. Lebih kurang lah. Duduk kat tepi saya. Sebab nama perempuan. Saya susah ingat sikit nama perempuan ni. Tuan-tuan. Orang baik begitulah. Jepun tu tepi lah. Sembang tu. Sembang. Dia pun suka tu. Kata Malaysia very nice. Gini. Tiba-tiba masa nak makan tuan-tuan. Dia pusing kanan. Dia bangun. Saya kata kenapa dia bangun. Dia ambil bawah tu. Dia naik ke atas. Tuan-tuan, ada tisu warna merah kan dekat kedai kan, tisu merah kan. Tisu merah ni terkoyak sikit. Macam yang siapa bunyi kita pun tak tahulah. Yang terbang-terbang jatuh. Dia ambil, letak dalam poket dia. Bang, sampai peringkat tu dia punya bersih bang. Kalau kita lantang kau lah. Nah, yang kita pun kita lempar ke bawah. Bang, itu dia punya attitude luar biasa. Tandas dia. Kalau kita ambil wuduk, tolonglah lap. Kalau pergi Korea, kan ramai nak pergi Korea kan? Korea ni tahun 60-an adalah negara nombor 2 paling miskin, tuan-tuan puan. Awal 60-an. Sekarang, antara negara paling maju di dunia. Dia brandkan negara dia tu. Dia brandkan negara dia apa? Tempat kosmetik. Hollywood, nak bagi cantik, datanglah ke Korea. Sebab dia kumpulkan semua pakar-pakar bedah kosmetik duduk kat situ. Satu hari, tuan-tuan boleh google. Satu hari, 15,000 kes pembedahan kosmetik dibuat. Orang Malaysia ada seorang saya kenal, seorang datuk ni. Dia pergi buat hidung setahun 2 kali. 2 tahun 3 kali. Kali dia bedah, hidung dia sekejap ambil gambar, besar. Kang lebih 5-6 bulan kang ambil kecil pula. Saya kata apa ni? Hidung kau kecil besar ni. Rupa dia kata dia pergi sana buat. Dia potong sini, dia tambah atas. Besar. Tak cantik. Dia pergi, dia buang. Kecil pula. Baru ni dia pergi, cantik. Dia kata, ustaz, saya buat ni saja. 3 kali buat, dah dekat RM170,000. Termasuk kos penerbangan apa semua lah. Dia pula pergi semua business class. Tuan-tuan, nak bagi tahu, buat hidung je. Ha. Kau pergi putih bang. Kau gelak kuat ya. Putih. Itu sebabnya kalau you all tengok pelakon-pelakon Korea buat kajian. Tengok pelakon lebih kurang sama je. Hidung dia sama je semua. Baru ni saya cakap dengan rumah, you tengok muka dia. Dia senyum, sama. Orang tu senyum, sama. Itu semua cocok tu. Cocok, ubah, sini tambah. Sengaja tambah, ya Allah. Itu sebabnya yang original hanya orang yang ada agama je. Saya tak ada. Memang original. Saya buka, buat fake kosmetik. Buku kosmetik, fake kosmetik tu memang saya buat. Saya buat kajian pun. Tuan-tuan, betul. Dia orang sanggup habis duit untuk banyak. Yang lelaki buat untuk alat kelamin ni. Kau nak besar mana? Cukup lah.
Allah bagi sama pesangan tiang, bukan boleh masuk. Yang perempuan buat buah dada sampai boleh letak handphone, sampai boring letak gitu. Bayar tu dia bubuh silikon. Doktor-doktor kita buat kajian, tak bagus. Kalau silikon tu pecah, barah bang. Habis kita. Ramai mana yang pecah? Ha? Angelina Jolie buang terus. Buang, buat bubuh yang baru. Terseksa dia. Tersakit, dia kata sakit. Dia kata Brad Pitt tak tahu. Ha, banyak cerita dia tuan. Dah bidang saya tuan. Memang kita baca, kenapa dia buat macam ni? Angelina Jolie sebab mak dia meninggal sebab barah kanser, barah payudara. Jadi dia tak nak bayar barah payudara, dia buang semua sekali, dia bubuh yang baru. Ha, dia buat yang baru, adalah kaedah dia tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu Korea. Tuan-tuan pergi Korea, kalau ambil wuduk tolonglah lap. Dia orang cukup geli kalau basah-basah. Tengok, Korea. Tandas, kalau kita jaga tandas masjid tuan-tuan, tak rosak tandas masjid. Duit wakaf banyak benda boleh guna. Tuan-tuan tahu tak, kita guna duit wakaf tu, tandas masjid tu. Masjid Putra Perdana kan. Dulu saya mengajar sini tuan-tuan. Masuk tandas Putra Perdana, bagus. Sekarang tak tahu apa jadi kan. Dah lama, dulu baru. Tuan-tuan puan-puan, tapi sungguh berapa banyak masjid kita masuk kadang-kadang nak flush tarik, tali tak ada. Mana pergi tali ni? Sebab lama punya. Okeylah. Kita pun bangun, tarik dia punya tu. Kan dia kan tempat tali tu kan dia ada cangkuk gitu kan. Tarik. Rupa spring dah tak ada. Rosak. AJK masjid pun tahu dah. Jangan beli yang tali selalu putus. Dia belilah yang tekan. Beli tekan budak-budak muda ni semua sado-sado. Dia tekan tenggelam ke dalam bang. Saya ada gambar yang Jepun punya. Woo, dahsyat tuan-tuan. Hot Jepun punya. Dan saya letak di Instagram. Tuan-tuan tengoklah Instagram saya. Dr. Muhammad, Dr. Izhar Arif. Saya suka kongsi. Jepun dia punya. Jangan kata tandas yang duduk tau. Yang berdiri tu. Saya tak gunalah yang berdiri. Bang, depan tu ada skrin TV tengok bola bang. Kau bayangkan macam mana tu? Bersihnya. Skrin TV kan yang kat dinding tu kan. Dia pancuk kat dinding. Orang perempuan tak ada. Korang yang cari memang tak akan ada yang untuk orang. Ni untuk lelaki je, pancuk kat dinding tu. Dia ada skrin TV besar ni, skrin TV besar tu. Boleh tengok. Mana orang tu kencing tak nak habis kencing, dia teruskan keluar kencing. Nak tengok bola kat situ bang. Kalau bola dunia nanti saya letak dalam Instagram. Kat Jepun ada. Tak rosak. Kalau kita kau tengok apa jadi bang. Apa jadi kalau ada negara kita? Negara orang Islam lah, bukan negara kita, negara orang Islam. Ha? Wabillahi taufik. Kita engineer buat yang tekan pun tenggelam, yang tekan tu masuk dalam. Maklum kau main besi, kau agak-agak lah. Itu bukan besi bang. Getah je pun. Kau tekan sampai ke dalam. Hilang terus benda lah tu. Yang kita pula bila masuk dalam tandas, tak ikut sunnah. Kata sayang Nabi. Sayang Nabi bila masuk tandas, apa yang kita buat? Apa bang kita buat? Doa. Itu dah kerja kita. Doa Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Allah. Masuk dalam. Lepas tu buat apa? Kaki kiri. Lepas tu kencing. Sunnah seterusnya tak ikut. Baca doa, kaki kiri. Air tak cek. Itu yang menjerit-jerit. Weh, mana air? Nabi masuk selain doa, selain kaki kiri. Weh, application. Apa dia? Carilah mana tempat nak basuh. Oh, paip ada. Kau jangan terus berak. Buka dulu paip. Takut air tak ada. Nah, itu yang akhirnya wabillahi taufik. Dah betul tak? Betul tak, Ji? Jangan takut, Ji. Buka air, air ada. Alhamdulillah. Check dulu, flush. Oh. Tekan. Oh, ada air. Okey. Jalan. Ni tak. Basuh. Nak tekan. Tak ada air. Dengar orang sebelah. Orang masuk. Tak ada orang masuk. Keluar, tinggal. Kita masuk. Allahu Akbar.
Kalau tai itu mekar bagaikan buah buah pisang cantik dulu, kita apa ini buruk betul. Tak lalu nak makan bang. Bang Jepun tak ada bang. Jepun tak ada buat kerja macam tu. Bersih. Lepas tu dia orang buat macam dia tahu manusia ni kan teknologi kan. Jepun dia tak ada tekan-tekan macam lah. Letak jari. Letak jari. Sensor. Satu. Oh ni satu pertama. Sup. Satu. Yang kedua, jamban yang kedua duduk je. Tengok tak ada. Kalau yang tak ada tu tuan-tuan tak payah cari. Memang tak ada tempat tekan. Dia otomatik dia akan keluar. Letak duit sakit pinggang. Allahuakbar. Kerah betul. Saya sakit pinggang tuan-tuan. Ah, duduk je. Prap. Buang air. Tak lama kemudian air keluar sini. Plus ni. Automatically. Dia keluar mengikut kadar tahi. Kalau keluar 100 gram. Berapa liter air keluar? Kau tengok hebat tak hebat Jepun kah? Kalaulah jamban tu kita bawa balik Malaysia, letak kat jamban awam, wabillahi taufik. Jamban hilang. Di mana bang? Masjid punya pun tak jaga. Buka air kuat-kuat, tak payah pergi jauh. Jepun, dalam seminar, kita seminar kan? Hari pertama, seminar kan 2 hari. Hari pertama dia bagi makan. Roti, kuih, bulat ni. Letak. Orang Melayu ni pula, jenis perangai, tak kira lah awak profesor ke, awak doktor ke, hebat macam mana pun, perangai tak berubah. Ambil kuih donat, ambil kuih tu, bosar bukan main. Tuannya kencing manis. Makan-makan manis, makan separuh singgal. Buang. Waste. Membazir. Jepun tengok, this is not good. Esok datang, dia belah siap-siap. Itu Islam. Apa pasal kita pergi ambil membazir? Innal mubadzirin kanu ikhwan syayatin. Membazir kan ikhwan syaitan. Betul lah jabatan buat program dekat hotel. Buat kerusu kat hotel. Bang, makan ikut perut kita bang. Jangan kau ambil semua. Mentang-mentang pergi hotel kau balon ayam 3 peha. Perut mampu 1 peha je. 2 peha lagi. Membazir. Waste. Dia pun tak. Dia potong siap-siap. Esok kita ambil yang potong separuh. Dia tahu dah perangai. Kau jangan membazir. Tengok Jepun. Belajar Jepun ni, dia bukan agama negara Islam. Tetapi, dia orang amalkan Islam. Namun, tuan-tuan perempuan, dulu kita tak jumpa orang Islam payah dekat Jepun. Sekarang dah jumpa Islam. Ramai dah tuan. Ramai dah Islam dekat Jepun. Dia orang dulu sembah matahari. Sekarang dia orang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu nak cari masjid payah. Sekarang masjid dah ada. Bahkan UKM buat MOU, MOA dengan universiti terkemuka kat Jepun. Dia punya pengarah, Profesor Dr. Kosugi, orang Islam. Tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu hebat je tuan-tuan. Hebat. Muslimin-muslimat ini kasih sekalian. Belajar. Tu Jepun. Jadi tu bak, macam kita pergi kat tengok air. Ambil wudu. Memanglah duit ni wakaf orang bayar. Ambil sikit-sikit lah bang. Buka air sikit, seru sikit. Ambil wudu ni tak payah banyak. Yang buka tu. Oh, macam tu ke kau buat kat rumah kau? Tak. Kat rumah pandai pula jimat. Tambah-tambah negeri Selangor dah tarik subsidi. Oh sikit. Kat masjid banyak. Kenapa banyak? Tak. Kita guna duit wakaf. Kalau tak guna, berdosa. Otak kau. Mana awak belajar ni? Duit wakaf kena jaga. Susunlah elok-elok. Tengok. Potong rabur sekali tu meja atas tu. Eh dek, kau jaga elok ni. Jatuh meja atas tu. Ke bumi esok. Tu, keras tu, besi tu. Susun elok-elok. Jepun jaga tau. Susun, susun. Dia sangat tertib Jepun tu tau. Saya sungguh, saya cakap ni pengalaman tau tak. Saya pergi Palestin. Masjid Aqsa terbagi 4. Semayang dekat masjid orang Islam. Lepas masuk bilik air. Keluar tu kita pergi ke kawasan orang Yahudi punya. Masuk tandas dia, ya Allah, sebersih-bersih tandas. Sebersih-bersih tandas. Tak bau tai. Tak bau air kencing. Masuk wangi, cu, cu, cu. Minyak wangi saja berlambak. Orang Yahudi yang masuk rabai-rabai. Rabai orang Yahudi, orang putih masuk. Dia orang minum arak bang. Tapi kencing tak bau bang.
Kita minum air zam-zam, kencing-hancing, bang. Sebab apa? Tak siram. Dia orang jaga kebersihan. Betul, tuan-tuan. Saya, jemaah-jemaah saya, dia sampai dia orang tengok, dia orang kata, "Ustaz, tadi baru sebelum sembahyang Zuhur, saya sembahyang, saya masuk bilik air kat Masjid Aqsa." Ini Masjid Aqsa juga, tapi yang Yahudi punya kawasan. Masuk, ya Allah, sebersih-bersihnya. That's reality. That's why, tuan-tuan perempuan, kita kena cubalah. Dia panggil ar-rifq. Jagalah barang-barang yang telah dianugerahkan kepada kita. Ni meja ni, alhamdulillah, jaga. Ustaz-ustaz menuju, ustaz-ustaz tak nakal. Ambil ceramah, puh, patahkan satu. Patah satu, tak ada. Dia jaga elok-elok, tuan-tuan perempuan. Yang terakhir, muslimin-muslimat, al-ihsan fi kulli syai. Buat baik kepada segala makhluk. Segala makhluk. Buat baik dengan sesama manusia, antara Islam dengan orang bukan Islam. Tak salah, kita bergaul dengan mereka. Tetapi, mereka kena tahu hak dia. Dia tak boleh pertikaikan agama kita. Kita orang Islam pun jangan pertikai hak dia orang. Jangan duk hina tokong dia, jangan duk hina Tuhan-Tuhan dia. Sebab Al-Quran dah bagi tahu, bila kau hina agama mereka, hina Tuhan mereka, mereka akan hina Tuhan kita balik. Tapi bila mereka hina, mungkin mereka tak tahu. Kena tegur mereka dengan cara yang betul. Siapa yang tegur? Mereka yang dekat dengan mereka. Dengan golongan tersebut. Itu penting. Al-Ihsan. Dengan antara manusia dengan manusia. Sebab Nabi masuk dalam Madinah, Nabi stay dengan Yahudi. Abdul Rahman mula bisnes Yahudi dulu. Khazraj dengan Aus dan Khazraj mula bisnes dengan Yahudi. Itu sejarah. Tapi Nabi dah tekankan para sahabat, lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Jangan sekali-kali kamu kacau agama kami. Yang lain, tak ada masalah. Adat ke, budaya ke, itu terpulang. Tak ada masalah. Tapi bab agama kena jaga. Buat baik dengan binatang-binatang, tak salah. Man ahsana fi kulli syai, ahsana ilaihi kullu syai. Itu kaedah. Bila kau buat baik dengan makhluk, semua makhluk akan buat baik pada kamu. Buat baik dengan binatang, binatang buat baik dengan kamu. Buat baik dengan kereta, kereta buat baik dengan kamu. Sebab orang tua-tua kata, jangan cakap dengan kereta, depan kereta, nak jual kereta. Jalan 5-6 kilometer, tepi jalan kita. Dia terasa hati. Kenapa terasa hati? Orang tua-tua cakap, ini bukan hadis ni. Sebab itu kan makhluk. Besi tu makhluk, getah tu makhluk. Oh, kau nak jual. Kau nak jual aku. Sebab sentuh kereta tu. Kereta, aku sayang kau. Aku tak nak jual kau. Tapi dalam hati, nak jual. Dalam hati tak ada orang tahu. Jangan sebut, orang tua-tua cakap. Saya bawa kereta saya yang mula-mula kelisar. Ini ada lagi, cantik. Tak ada, setiap hari saya puji dia. Kau hebat. Hebat, alhamdulillah. Tadi pergi servis, apa nama, orang yang servis tu tarik saya dalam. Kenapa? Dia tengok, dia tutup itu. Dia kata, kenapa? Nak tanya ustaz, ustaz tak nak jual ke? Tak nak. Tu yang saya nak tanya. Saya tak nak tanya depan kereta. Takut nanti kan dia mengajuk. Kalau dia mengajuk nanti ustaz datang lagi. Tuan-tuan perempuan, itu orang tua-tua cakap. Kadang-kadang betul juga. Sebab mimbar Nabi yang lama menangis. Kerana Nabi tak pijak lagi mimbar tersebut dengan adanya mimbar baru. Maknanya makhluk akan menangis. Sebab buat baik dengan makhluk. Cari makhluk, gembirakan makhluk, insyaAllah tuan-tuan perempuan, kita akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan perempuan, semoga 5 perkara yang disebut oleh para ulama mengenai cinta Nabi, dan Nabi gunakan 5 prinsip ini untuk membangunkan sebuah negara yang hebat. Jadi insyaAllah kita cubalah ya, hidupkan apa nama negeri kita Selangor ini. Kita punya taman kita tuan-tuan, Masjid Putra Perdana ni, hidupkanlah dengan pelbagai program. Satukanlah hati-hati dengan kasih sayang. Jangan berpecah belah dengan benda-benda yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Kalau nak berbeza pandangan, tidak ada masalah. Itu biasa. Tetapi jangan sampai menggadaikan prinsip hingga menyebabkan kita jadi lemah. Tolong-menolong itu penting. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang daripada sisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.